kepada soalan yang pertama yang telah saya kongsi dengan kamu berkaitan dengan diagram ataupun rajah 1.1 ini. Dalam kimia, kamu kena wajib, okay? Wajib membaca soalan. You must know how to understand the question first, okay? According to this picture. Okay, this is the diagram where you can see. Ada Puan Aminah yang sedang menggoreng ayam. Okay, dia sedang menggoreng ayam. Okay, ini adalah yang mana kita panggil dia sebagai satu situasi. Situasi yang you kena kaitkan dengan any chemistry concepts. Okay, so rajah 1.1 menunjukkan Puan Aminah sedang menggoreng ayam. Menggoreng ayam ni penting, garis. Manakala Ali dan ayahnya berada di ruang tamu. Okay, conversation. Maksudnya sedang berbual, Ali sedang berbual dengan ayahnya di ruang tamu. Ayah, saya rasa Mak sedang menggoreng ayam. Ya, saya dapat menghidu bau ayam goreng. Okay, jadi di situ ialah satu situasi ataupun rangsangan, gambar ni sebagai satu bahan rangsangan untuk kamu faham. Okay, dan kita mesti lihat kepada apakah persoalannya, okey? Jadi bau ayam goreng, okey, contohnya, bau ayam goreng merebak sehingga ke ruang tamu. Namakan proses yang berlaku. Sila tanda namakan proses yang berlaku. Okey, jadi dalam soalan ini, okey, kamu tengok kat situ tadi pertama langkah dia, nota untuk kamu ingat sikit, kamu kena gariskan, gariskan, okey, soalan, dengan kata kunci ataupun yang lebih senang kamu selalu ingat, keyword. Okey, keyword. Okey, kata kunci yang berkaitan dengan pelajaran kimia. Okey, then setelah itu kamu kena tengok soalan dia nombor satu tadi adalah berkaitan dengan apa? Bau ayam goreng merebak ke proses merebak hingga ke ruang tamu. Namakan proses yang berlaku. Name the process that occurred. Okay, so you must know that you must put name, okay, the process. Nah, ini adalah, okay, namakan proses yang berlaku. Jadi nama proses itu apa? Cuba berikan jawapan kamu dalam satu minit. Soalan ni hanya sepatutnya kamu boleh jawab dalam 30 saat kalau kamu dah pandailah SPM nanti kan. Bila dah 2 tahun belajar, cuba berikan jawapan dekat chat Zoom sekarang. Satu ayat kata kunci yang penting lagi di situ ialah dia menulis kat situ apa? Keyword dia ialah merebak, okey, bau ayam goreng merebak. Jadi kata kunci ini sangat penting untuk kamu faham, dia sebenarnya adalah clue. Kimia macam ni, kamu kena cari clue-clue yang membantu kamu untuk menjawab soalan, okey. Jadi kat sini Fatiha, Syaza yang menjawab, yang lain mana jawapan? Okay, so jawapan dia ialah, okay, ada ramai dah menjawab, bagus. Ada yang salah, ada yang betul. Jadi kamu tengok baik-baik, Jadi keyword dia kat situ ialah bau ayam goreng merebak. So proses-proses kimia ni banyak, saya faham. Tapi ayat merebak ni kamu kena faham dia adalah satu proses yang bas. Bahasa Inggeris kita panggil dia diffusion. Okey, bahasa Melayu ialah resapan. Okey, proses resapan. Okey, itu adalah, okey, yang mana kamu kena ingat. Okey, dua nama proses ini dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu lah cuba letak, So proses resapan, diffusion. Okey, next question. Soalan seterusnya, mari kita lihat. Okey, sekarang terangkan, okey, terangkan jawapan anda, okey, pada A1 tadi, 3 markah, dengan menggunakan teori kinetik jirim. Okey, tengok pada soalan seterusnya, terangkan jawapan anda di A1 dengan menggunakan teori kinetik jirim. Okey, so kalau kamu lihat kat sini, dalam perkataan yang ditulis kat sini, tolong garis sekarang, okey. Itu pertama, kamu kena tengok dia ada letak kat sini teori kinetik jirim by using kinetic theory of matter. So
apa tu kinetic theory of matter? Kat sini lah yang kita belajar masa dalam rate of reaction, kadar, okay, kadar tindak balas. Okay, so kamu tengok kadar dalam topik kadar tindak balas. Okay, kita sudah belajar pelbagai faktor. Okay, pelbagai faktor yang menyebabkan proses ini. Jadi kamu kena ingat, okay, diffusion ataupun proses resapan. Okay, adalah berkaitan dengan zarah-zarah. Kita berbincang tentang apa? Zarah-zarah. Jadi kamu kena ingat tentang proses resapan. Apa tu resapan? Resapan pertama kamu kena ingat dia berkaitan dengan zarah-zarah. Okay. Gas. Okay, zarah-zarah gas yang apa bergerak dengan apa. Kamu kena nyatakan tentang pergerakan zarah-zarah gas. Cuba berikan jawapan kamu sekarang. Okay, clue dia adalah berkaitan dengan zarah-zarah. Okay, so zarah-zarah tu macam mana pergerakan dia? Nombor dua, clue dia ialah bagaimana pergerakan dia daripada berkepekatan apa ke berkepekatan apa, okay, from what concentration to what concentration of region. Cuba terangkan tiga markah kat situ. Okay, pertama tentang zarah-zarah, zarah-zarah gas yang bergerak tu sebab dia berkaitan dengan resapan. Nombor dua, kamu kena cari clue dia yang saya boleh share dengan kamu. Okay, sebelum kamu bagi jawapan, siapa yang dah bagi jawapan bagus. Okay, dia bergerak dari mana? Okay, dari mana ke mana? Okay, from dia move from between what and what? Number three, the clue is daripada kepekatan apa ke kepekatan apa? Okay, from what concentration to what concentration? Okay, itulah teori kinetik jirim. Seorang baru jawab. Okay, Natasha, bagus. Okay, Natasha, jawapan kamu semua betul. Tahniah. Okay, yang lain mana jawapan? Saya bagi masa ni bolehlah 5 minit daripada sekarang. Okay, saya bagi 5 minit daripada sekarang. Okay, jadi ingat tadi adalah bau. Tadi clue dia apa tadi? Bau ayam goreng. Okay, the smell of the fried chicken. Then you akan tengok ayah dia bau kan? Then kita dah kata itu adalah proses resapan. Okay, macam story kan? Nampak tak story? Itulah kimia ni macam storytelling sikit. Then lepas proses resapan, dia nak kita terangkan dalam soalan ni, proses resapan tu macam mana? Faham tak? Okay, by using the kinetic theory of matter, menggunakan teori kinetik jirim. So you must know the clue dia, cikgu dah kata zarah, lepas tu dia bergerak, okay, bergerak ke mana clue dia. Dan yang ketiga, kamu kena berbincang tentang, okay, kepekatan, okay, pergerakan zarah tu, okay, daripada kepekatan apa ke kepekatan apa. Nah, ni clue clue ini perlu dihafal saya letak tepi ni nota supaya kamu boleh tahu bila jumpa lagi soalan seperti ini, kamu kena faham keyword dia, okey, apa yang perlu kamu pakai. Okey, baru 7 orang menjawab, bagus. Okey, mari saya lihat sikit jawapan-jawapan anak murid saya. Okay, ini Syaza, okey. Okey, Fatiha, Ryuan. Ingat 3 markah. So cikgu dah bagi 3 clue kat sini. Natasha dapat markah penuh. Tahniah. Okey. Okey, tak ada daya tarikan Cikgu tak ada bagi pun clue daya tarikan. Jadi tak payah cakap pasal daya tarikan lagi dalam ni. Kamu nak dapat 3 markah, cari jawapan untuk 3 clue ni. Macam teka-teki. Cara menjawab soalan kimia ni memang ada clue. And then kita kena selesaikan clue tu berdasarkan konsep kimia. Okay, masa telah tamat. Okay, jadi cikgu nak kamu tengok kat sini. Okay, siapa yang bagi jawapan betul tu bagus. Okay, jadi cikgu nak you lihat. Okay, jadi dalam pelajaran ni, okay, kamu kena kaitkan semua pelajaran yang kamu telah belajar tau. Okay, jadi sekarang ni nombor 2, dia
minta kamu terangkan. Okay, jadi bila kata kunci yang kamu kena tahu kat sini, bila kata terangkan soalan tu, sebenarnya kamu kena memberi orang kata apa, explanation lah. Okey, ataupun kita kata kita kena terangkan satu-satu lah, okay, proses tersebut. Okey, jadi kamu kena terangkan, boleh ditulis ayat kata kunci dia terang, ayat soalan dia adalah terangkan proses, okey, resapan. Inilah sini kata kunci yang kamu kena jawab. Okey, tengok pada screen, tolong tengok whiteboard saya yang comel tu. Alright. So, apakah dimaksudkan dengan proses resapan, diffusion, proses. Jadi, pertama clue yang cikgu dah berikan kamu ialah kamu kena katakan bahawa proses resapan, kamu tengok proses resapan, okay, ialah proses yang melibatkan apa? Pergerakan zarah-zarah okay, kamu kena ingat proses resapan adalah melibatkan pergerakan zarah-zarah okay, yang kecil okay, yang kecil dan diskrit dia sangat kecil dan diskrit okay, zarah-zarah okay, yang kecil dan diskrit okay, yang bergerak secara yang bergerak ini clue ketiga kedua secara rawak okey ini clue ketiga dah kita dah masuk clue yang ketiga okey bergerak secara rawak antara okey zarah-zarah udara. Ha, bergerak secara rawak antara zarah-zarah udara. Panjang pula. Okay, next. Tulisan sebesar. Okay. Okay, antara udara. Jadi kat situ kamu tengok sambungan dia. Okay, poin yang ketiga. Okay, yang tadi poin kedua antara antara udara. Daripada berkepekatan okay, jadi pergerakan dia daripada mana okey jadi bergerak bergerak okey daripada kepekatan okey yang apa kena ingat ni ini yang saya kata tadi kamu kena hafal okey tinggi ke rendah baru dia boleh bergerak. Kalau daripada rendah ke tinggi, tidak. Okey, tidak pernah berlaku seperti itu. Okey. So, okey, jadi daripada kepekatan yang tinggi, okey, tinggi ke kepekatan yang rendah. Okey. Jadi maka okey bau ayam goreng okey boleh dibau oleh ayah dan Ali tak jelas nama anak murid nama anak dia tadi siapa Ali Ali siap. Jadi kamu kena terangkan seperti mana kamu menerangkan kepada adik kamu yang umur dia 6 tahun yang tanya banyak soalan. Kalau tak ada adik, mungkin kamu pernah tengok cerita-cerita kan, budak kecil kan banyak sangat tanya soalan kan. Macam itulah kisahnya. Okay. So, saya harap kamu boleh tengok balik, boleh salin. Okay, iaitu saya ulang balik. Okay, saya ulang balik. Terangkan proses resapan. Proses resapan ialah, okey, keyword dia kat sini. Saya tunjuk sikit Kat sini satu, okey, proses resapan ialah proses yang melibatkan pergerakan zarah-zarah yang kecil yang dan diskrit yang bergerak secara rawak. Okey, jadi yang bergerak secara kecil dan diskrit ni satu, P1. Okey, then yang bergerak secara
secara apa? P2. Poin kedua, secara rawak. Rawak ni mesti kata, ini garis-garis ni mesti ada. Okay, rawak antara zarah-zarah udara. Ini poin kedua. Satu dan dua. Boleh salin sekarang tapi salin pun tak apa sebenarnya sebab cikgu akan share jawapan ni nanti. Then, nombor dua. Nombor dua saya. Poin dia terbajak. Okay, dan sambungan dia, poin yang ketiga, iaitu daripada ni P3, kepekatan yang tinggi ke kekepatan yang rendah. Ni poin ketiga. Dan ni ayat pelengkap saja. Maka bau gayam garam boleh dibawa oleh ayah dan adik. Ni ayat pelengkap. Tak tulis pun tak apa. Cuma saya tak sukalah ayat tu tak cantik. Kita kan belajar bahasa kan. Okay, bagi bahasa Inggeris pula, mungkin kamu ada nak bahasa Inggeris, tak ada salah pun pelajaran non-DLP nak tulis bahasa Inggeris. Okay, tapi just translate baliklah apa yang cikgu buat tadi tu. Okay, iaitu cikgu boleh baca lah diffusion process is a process that related to discrete particles, okay, and small particles that move, okay, jangan kacau ni, okay, that move randomly between the air particles. Okay, kamu just tukar dia punya ni lah, between the air particles. Then from the higher concentration to the lower concentration. Therefore, the smell of the fried chicken can be smelled by father and Ali. Okay, itu bahasa Inggeris. Saya tak tulis lah. Saya cakap je. Siapa yang nak guna bahasa Inggeris, cikgu tanya cakap sahaja. Okay, next. Kita tengok pada soalan seterusnya yang cikgu telah share. Okay. Diagram 1.2. Okay, mari kita lihat. Okay, ini adalah soalan yang melibatkan bab 1. Chapter 2. Exactly chapter 2 lah. Okay, nampak tak yang saya share? Okay, so ini ialah di mana you tengok lengkung pemanasan, cutting curve. Okay, semua kena garis ni Okay, garis cutting curve for solid naphthalene. Okay, menunjukkan lengkung pemanasan bagi pepejal naftalina. Masih ingat naftalina ubat dekat the moth tu yang moth ball tu yang kita nak elak lipas datang masuk rumah kita kan. So this is a temperature, suhu dan ini pula adalah masa, time. Ini paksi X, ini paksi Y. So kat sini you all kena ingat X ni biasanya ialah kita punya manipulative variable, pemboleh ubah. Okay, kamu kena ingat ni, catat sikit pemboleh ubah. Okay, manipulasi atau bahasa Inggerisnya adalah the manipulative variable. Okay, then this one is actually kalau part CY ni biasanya ialah pemboleh ubah apa? Bergerak balas. Jadi apa-apa saja aspek yang ditulis di bahagian Y ni, kamu dah boleh tahu ini adalah you punya apa? Pemboleh ubah bergerak balas. The responding okay, variable. Alright, now we go to the question. On the graph above, show and label the melting point of the naphthalene. Pada graf di atas, tunjuk dan label takat lebur naphthalina. Okay, cuba buat sekarang, ambil gambar. Okay. Ini, okay, dan kamu cuba letak dekat Telegram. Saya nak tengok mana satu pelajar saya, okay, yang menjawab soalan dengan betul. Okay. Letak kat Telegram bukan Zoom saya cakap tengok you lukis. Zoom ni tak boleh pula nak tengok you lukis. Saya boleh sebenarnya bagi you lukis kat sini, tapi saya nak lebih ramai-ramai bagi jawapan. Okay, tak boleh cakap pada aras mana, saya nak kamu lukis. Okay, bila soalan cakap kat sini, tunjuk, okay, show. Maksudnya ini adalah perkataan yang you kena lukis dan garis. Ini perkataan yang you kena ingat, draw the line here. Okay, so you can submit your answer dekat Telegram. Cikgu tunggu. Wow. 3 saat, 4 saat, 5 saat dia jawab dah. Okay, bagus, betul. Cikgu tengok tadi pada kamu punya jawapan Jadi ni rakan-rakan kamu punya jawapan. Okay, jadi yang boleh saya tunjuk kat sini lah.
Okey, nampak eh, kalau boleh nampak kat situ. Okey, cikgu harap you tengok ini adalah satu jawapan yang betul. Okey, boleh nampak eh apa yang cikgu tunjuk. Okey, ini jawapan yang betul. Okey, seterusnya yang ini kawan kamu. Okey, kita tengok. Okey, ini pun betul. Okey, jadi kamu kena tunjuk eh ataupun kena gariskan eh, gariskan. Okey, kawasan mana yang disebut sebagai kawasan melting point tu ataupun takat lebur tu. Okey, jadi takat lebur tu kat situ. Okey. So kamu boleh tengok kat situ eh, kawan yang betul yang saya tunjuk ni pun betul. Okey, jadi kamu boleh tulis takat lebur kat situ. Cuma satu yang saya nak baiki sikit eh, nak baiki sikit je eh yang berkaitan dengan ni. Sila tulis dekat sini, kamu kena tulis suhu dia. Okey, kalau ada di tertera dekat kita punya ni, ada tak letak suhu dia berapa? Oh, tak ada eh. Kalau tak ada tak apa. Macam soalan ni tak apa kalau dia tulis, dia tak ada tulis suhu eh, dia tak ada tulis suhu apa-apa tak apa. Tapi kalau ada soalan eh minta kamu letak melting point tapi dia ada letak lagi berapa melting point naftalina, contohnya lah dia letak kat situ 80. Okey, 80. Okey, naftalina ni sebenarnya dia punya melting point. Okey. Okey, dia punya melting point. Okey, takat leburnya sebenarnya 80 darjah Celsius. Okey, kamu boleh ingat. Dan tulisan form, chemical formula dia ialah C10H8. Ini adalah naftalina. Okey, yang kamu kena buat tambahan sikit jawapan. So, kamu boleh ambil gar pembaris. Saya ambil satu sekejap. Okey, jadi siapa ni? Tengok kat depan ni, garis macam ni. Okey, jika ada diminta 80 ni ditulis, kamu boleh tulis 80 darjah Celsius. Okey, itulah dia takat lebur. Okey, kamu boleh tanda kat sini, tunjuk takat lebur. Okey, dah. Eh, sekarang kita tengok pada soalan seterusnya. Yang lain tu nanti cikgu semak. Jangan risau tau. Okey, terima kasih kerana menjawab. Okey, seterusnya kita lihat kat situ. Okey, ni kita dah maksudnya dah cikgu dah tunjuk. Ini saya harap you fahamlah. Okey, apa yang cikgu letak tu. Okey, next kita tengok soalan dia yang bawah. Lukis. Ha, ni satu lagi. Okey, boleh mula lukis sekarang. Iaitu dia minta lukis susunan zarah-zarah naftalina. Okey, daripada A, B dan C, D. Pada AB dan CD. AB buat macam mana keadaan zarahnya dan CD macam mana keadaan zarahnya. Draw the arrangements of particles of naphthalene at AB and CD. So when you saw eh, atau you can find a question that start with this word, draw dengan lukis, you memang kena lukis. Okay, maksimum untuk lukis satu zarah adalah 3 eh. Macam contoh je boleh kamu ini adalah satu, kamu kena lukis bulat-bulat cantik. Okey, padat. Ini solid eh, pejal. Okey, jangan buat setengah-setengah. Okey, jadi you kena ada strategi lah melukis tu. Okey, kena pandai-pandai. Ha, yang ni kalau yang ni solid. Okey, ataupun pejal. Tapi saya tak bagi tahu jawapan lagi. Sila bagi jawapan kamu sekarang. Apakah okey, apakah keadaan zarah okey untuk naftalina pada ni yeah, tadi yang kita dah buat okey, jadi dia tanya kat sini okey pada keadaan AB okey dan juga CD eh, AB dengan CD. Sila lukis sekarang. Okey, lukis sekarang apakah zarah-zarah yang tertera pada susunan okey, naftalina AB dengan CD. Lukisan kamu lukis di Telegram. Boleh kita bincang eh. So lukisan ni adalah soalan yang sangat senang. Jangan hilang markah. 2 markah tu banyak eh. Jadi jangan hilang markah masa SPM nanti atau masa SM. Okey, jadi kalau kamu lihat kat sini susunan zarahnya, kalau kamu saya share balik dia punya lukisan ni kan tadi, iaitu kat sini eh. Pertama apa yang kamu kena faham ialah
apakah keadaan Zarah pada keadaan itu. Okay. Jadi jangan kamu confuse pula. Okay, tak tahu ni apa dia ni. Okay. Jadi pada A kepada B, okay, susunan Zarahnya kamu kena faham, dia adalah dalam keadaan pecal. Okay, jadi pertama, tolong catat. Okay, tolong catat pada kamu punya catatan dekat lukisan pepejal tu. Okay, kamu kena letak kat sini, ini adalah pepejal. Nombor dua, okay, setelah okay, melting point, dia kata telah reach. Okay, Zarah ini telah reach apa tu, ke bahagian ni. Ini kita panggil dia takat lebur. Okay, dia dah pop naik sini. Kamu kena faham kat sini dah ada perubahan. Okay, akan ada perubahan. Kat sini intermediate sebenarnya, kawasan intermediate ni, perubahan daripada apa ke apa. Dan kat sini pun ada satu lagi perubahan. Okay, keadaan pepejal yang kita dah belajar pada bab 2. Okay, jadi pertama di sini kawasan A dengan B ni adalah pepejal. Okay, bahagian pepejal solid. Okay, ini adalah pula B kepada C, sebenarnya kawasan pepejal dan cecair. Okay, solid to liquid. Dan C kepada D adalah keadaan cecair. Okay. So, macam mana lukisan dia? Okay, jadi lukisan A kepada B. Okay, kalau kamu lihat dan namanya dia adalah pepejal. Jadi, macam lukisan yang cikgu dah share tadi. Okay, kamu kena lukis. Satu, dua. Okay, tak kisahlah sebenarnya berapa tapi kena cantik. Dan kat sini kan, kamu kena pastikan minimum dia 3 baris. Okey, minimum atas dan bawah 3 baris. Kena padat lukisan tersebut. Okey. Ini adalah pepejal. Okey. Jadi itu perubahan Zarah yang kamu kena ingat. Nombor 2. Okey, kamu kena tahu apa yang jadi pada C kepada D. So pada C kepada D, ini adalah keadaan yang mana dia adalah keadaan, oh saya tak share rupanya. Okay, ni AB kan? Okay, AB ni BC, ini cecair. So bila dalam keadaan cecair, okay, kamu kena faham dulu dia dalam B dengan C tu dia semakin menjauhi lah, tapi tak semua lagi. Dia masih lagi dalam keadaan yang orang kata apa, hampir-hampir nak berpecah. Okey, ini B kepada C. Okey, B kepada C dan kepada keadaan C kepada D. Okey, perbezaannya kamu lihat kat sini, buat kotak dulu tu yang dah ada tu. Okey, dia dalam keadaan cecair, betul kawan, kamu dah lukis, ramai yang lukis. Siapa yang tak lukis tu, cikgu harap kamu boleh tiru. Okey, dan sila buat sekarang, jangan tangguh. Okey, sebab saya akan tambah latihan demi latihan. Okey, so ini adalah cecair. Okey, ruang dia tak adalah banyak jadi kamu boleh lukis cecair tu dalam keadaan yang ada ruang, mesti ada ruang. Okay, tapi tak sepadat tu pejat. So ini adalah cecair. Okay, mesti ada ruang antara cecair itu. Okay, jadi jawapan ini membawa markah 2. So ini adalah jawapannya. Okay, ini adalah satu markah dan ini adalah satu markah. Okay, so you kena faham yang ni. Okay, next kita tengok pada soalan seterusnya. Terangkan. Okay, ataupun explain. Okay, explain. Okay, terangkan mengapa suhu tidak berubah dari B kepada C. Okay, cuba jawab dua markah. Okay, why? Okay, the temperature remains constant. Dari A, remains constant.
from B to C, okay, tidak berubah. Kenapa suhu tidak berubah dari B kepada C? Sila jawab sekarang dekat chat Zoom sahaja. Dekat chat Zoom tulis mengapa suhu tidak berubah. Okay, jadi kita pergi kepada soalan ni. Okay, kita tulis, okay, ada note sikit untuk kamu lihat. Okay, jadi maksudnya you kena lukis. Okay, jadi sikit. Graf tadi. So, graf tu dari sini. And then ini atas. Ini. And then situ. Okay. So, now you kena explain ni A. Sorry. Ni A, ni B, ini C, ini D. So dia kena explain dekat sini. Kenapa dia tanya kawasan ini? Okay, tidak ada perubahan suhu. Jadi clue dia adalah berkaitan dengan takat lebur. Okay, jadi apa yang berlaku semasa takat lebur dicapai dalam zarah-zarah? Okay, sila jawab sekarang. Ada dua orang baru jawab. Okay, terangkan mengapa suhu tidak berubah dari B kepada C. Why the temperature remains constant from B to C? Okay. Okay. Jadi keyword dia kat sini adalah okay, kenapa suhu okay, tidak berubah pada okay, B kepada C. Kenapa? Okay, baru 6 orang. Mana yang lain? Kita ada 30 orang. 29 orang ni. Clue yang boleh saya berikan untuk kamu ialah pada B dengan C, pertama yang you kena faham clue dia ialah kamu kena terangkan dia adalah berkaitan dengan takat lebur, kan? Kita dah tahu B dengan C tu ialah takat lebur. So you kena ingat apa yang berlaku pada zarah-zarah apabila zarah-zarah ini mencapai takat lebur. Okay, daripada titik B kepada C, okay, apa yang berlaku, okay, ada kaitan dengan tenaga haba. Okay, clue dia adalah berkaitan dengan tenaga haba. Okay, kedua, kamu kena tahu diserap atau dibebaskan. Okay, release or absorb. Okay, diserap ataupun dibebaskan, release or absorb. Then you all juga kena tengok sama ada dia adalah berkaitan apa. Sama ada dia boleh berubah menjadi cecair apabila. Okay, jadi kamu kena terangkan bagaimana dia boleh berubah, okay, ke cecair. Sebab ni kan C pada D ni kita dah tahu dia adalah cecair. Ini kita dah tahu A pada B ni dia adalah apa? Pejal. B kepada C ni ialah pepejal dan cecair. Ni kita dah tahu. So kita nak tahu kenapa suhu tidak berubah. Okay, nak tahu yang ni soalan ni sekarang. Suhu tidak berubah pada B dengan C. Okey, saya rasa saya dah boleh bagi jawapan. Okey, terima kasih bagi yang telah menjawab. Okay, jadi suhu yang yang tidak okey berubah ini sebenarnya pertama kamu kena nyatakan ialah okey pada titik pada titik B, okey, pada titik B naftalina tadi telah melebur. Jadi tenaga haba okey, tenaga haba okey
ni eh, yang cikgu cakap pasal tenaga haba ni. Okay, tenaga haba telah diserap. Okay, jadi tenaga haba diserap. Okay, diserap. Tenaga haba diserap oleh zarah. Okey, digunakan oleh siapa? Ha, ni kita dah tahu, jawapan dia ialah diserap. Okey, bukan dibebaskan tapi diserap. Okey. Ni. Ha, okey. Jadi telah diserap oleh zarah-zarah, digunakan. Zarah-zarah apa? Zarah-zarah pepecahan, eh. Ingat eh, zarah-zarah digunakan untuk. Okey. Jadi dia serap tu untuk apa? Untuk mengatasi, okay, untuk mengatasi daya tarikan, okay, antara zarah. Okay, daya tarikan antara zarah. Kenapa? Ha, jadi kamu kena ingat eh, bila buat soalan tu, ingat macam mana saya cikgu tengah ajar kamu sekarang. Okay, you kena sentiasa macam question yourself back. Okay, tenaga haba diserap oleh zarah-zarah digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah supaya, okay, pepejal, okay, supaya pepejal boleh berubah, okay, menjadi cecair. Cecair, okey, boleh berubah menjadi cecair. Okey, jadi kamu kena terang buat kesimpulan sikit. Okey, jadi suhu tidak akan berubah lah. Okey, jadi kamu buat kesimpulan akhir sekali ayat dia, kamu kena nyatakan suhu tidak akan berubah kerana, okey, mana? Jadi kamu kena tulis, okey, suhu tidak akan berubah pada B kepada C, okey, sehingga semua, okey, zarah berubah keadaan cecair. Okey. Jadi kamu tengok eh kat sini berapa markah? Markah adalah penting eh untuk dilihat semasa menjawab soalan. Dua markah. Okey, jadi kamu kena ingat saya pesan ni semua eh, markah dalam soalan-soalan kertas dua eh, adalah sangat penting eh bila kamu nak menjawab. Bila tahulah berapa point yang kena ada. Kena simpan. Okey, jadi berubah pada B kepada C. Okey, hingga semua zarah berubah ke keadaan cecair. Okey, ada satu lagi pelajar dia tulis, boleh saya terima, tak ada masalah. Ah, okey, dinyatakan kat situ tenaga haba diserap oleh zarah-zarah digunakan untuk mengatasi daya tarikan. Okey, antara zarah ni dia tak tulis daya tarikan, tapi dia tulis kat situ itu adalah daya tarikan intermolekular ataupun intermolekular forces, okey, untuk mengatasi daya tarikan ataupun daya intermolekular, okey. Jadi antara molekular ni maksudnya sama juga, okey, tapi saya lebih sarankan kamu untuk menulis, okey, iaitu untuk mengatasi daya tarikan antara zarah, lebih mudah untuk dapat markah dan betul terus. Okey, terus betul lah, kita tak naklah benda tu boleh terima ke tak boleh terima. Okey, di poin penting kat sini, pertama mesti tulis haba itu diserap oleh zarah-zarah untuk mengatasi daya tarikan, okey, antara zarah. Ni the point yang kedua. Poin ini pula adalah poin pelengkap saja. Ini lebih kurang seperti conclusion. Okey, untuk kamu buat satu conclusion ayat itu. Okey, jadi tenaga haba diserap oleh zarah-zarah digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah supaya pepejal boleh berubah menjadi cecair. Kalau bahasa Inggerisnya adalah the heat, okey, energy will be absorbed, okey, by the
particles to overcome, okay, the forces attraction between the particles. Therefore, the solid will change to liquids. The temperature will remain from B to C until all particles will change to the liquids states. Okay, itu bahasa Inggeris. So saya bagi dua-dua. So saya tahu ada pelajar saya dalam kelas ni dia dari DLP, eh. So terms bahasa Inggeris dia lebih tinggi, eh. Jadi cikgu buatlah dua-dua sampai dia pandai menggunakan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Jadi saya tolong kamu dua-dua, eh. Tak apa. Okay, next, iaitu rajah 3.1 menunjukkan formula struktur sebatian Q. Diagram 3.1 shows the structural formula of compound Q. Okay, if you see here, this compound, okay, contain CCOCC, carbon, eh. Ini adalah sebenarnya homolog series, eh. You all akan belajar tahun depan lah. Cuma yang ditanya di sini, okay, adalah berkaitan perkara asas, iaitu what is mean by molecular formula? Apa yang dimaksudkan dengan formula molekul? Okay, boleh berikan jawapan kamu sekarang. Ini soalan yang mudah, eh. Bagi saya rasa benda ni kamu boleh jawab dalam masa 1 minit sebenarnya jika kamu dah hafal. Okay, silakan berikan jawapan kamu dekat chat Zoom sekarang. Okay, jawapan nombor 3 ini berikan sekarang. Okay, itulah jawapan dia. Okay, jadi dia adalah satu jawapan yang kena wajib, okay, wajib hafal, okay, sebab dia adalah satu benda yang kamu kena ingat di hujung jari, eh. Dan bahasa Inggeris, okay, bagi siapa yang menjawab dalam bahasa Inggeris, okay, boleh juga tengok sama je jawapan dia, cuma dalam bahasa Inggeris saya harap kalau siapa yang nak menjawab bahasa Inggeris, pastikan, eh, ayat tersebut tidak, okay, tidak tertinggal satu pun, okay. Jadi ini adalah dalam jawapan bahasa Inggeris, okay. Jadi ini adalah soalannya, okay. Sekarang kita bergerak ke nombor 2. Lengkapkan jadual di bawah. Apakah formula molekul daripada struktur ini dan apakah formula empiriknya? Okay, maksudnya kat sini kamu kena berikan, kalau dapat soalan ni, eh, kamu kena berikan formula kimia. Ha, ni baru Sabirin, ni baru nak kena bagi formula kimia, dan kamu kena ingat formula empirik adalah formula yang teringkas, the simplest, okay, ratio, eh. Jadi dia adalah satu perkara yang kamu kena ingat, dia adalah satu-satu sebatian. Okay, kalau empirik ni cikgu boleh tulis untuk kamu, dia adalah sebuah sebatian. Okey, kalau lupa lah, okey, cikgu letak kat sini untuk kamu ingat, sebuah sebatian yang mana menunjukkan, okey, sebatian yang formula kimia paling teringkas. Okey, formula kimia yang menunjukkan nisbah paling ringkas. Okey, paling ringkas bilangan atom setiap unsur. Unsur dalam sebuah sebatian. Okey, sesuatu ataupun sebuah sebatian. Itu adalah formula empirik. Okay, sebatian yang menunjukkan formula kimia yang menunjukkan nisbah paling ringkas sebatian atom setiap unsur dalam suatu sebatian. Itu formula empirik. Okay, so sekarang cuba lukis, berikan dekat Telegram. Cikgu bagi masa 5 minit saja, 9.21 dah masa tamat. Okay, tulis dekat Telegram jawapan kamu. Tak
payah lukis eh, sebab dia hanya suruh tulis. Ha, tulis dekat chat zone pun boleh. Sebab dia suruh tulis saja. Dalam bab 3 eh, kita sudah masuk bab 3 sekarang. Semalam bab 2, hari ini bab 3. Okay, ada 2 minit lagi untuk saya tunggu yang lain bagi jawapan. Thank you.
Okey, ada berita baru je dari Puan Eng. Jadi kita punya pentaksiran akan berubah kerana 3 tahun 4 kamu akan ada vaksin, betul? Jadi ditukarlah. Ditukar pada 18/10 sebab 15/10 ada jadual dapat vaksin COVID-19. So kita punya jadual akan berubah lah ni. Okay, it's okay. Kita boleh ada masa yang panjang untuk belajar. Okay, tahniah bagi siapa yang betul. Okay, siapa yang tersilap tidak mengapa. Okay, bukan dosa. Jadi cikgu nak kamu tengok kat sini. Ini adalah satu flashback balik untuk semua sebab kita sedang ulang kaji balik So formula empiric ialah formula kimia yang menunjukkan nisbah paling ringkas bagi bilangan atom setiap unsur dalam suatu sebatian. Paling penting adalah dia adalah nisbah paling terringkas. Mesti ada tulisan nisbah yang paling terringkas. Okey, itu yang penting perlu ada. Yang ini tadi dalam definisi tu saya saja tambah dalam suatu unsur dalam sebuah sebatian atau sesuatu sebatian. Molekul pula adalah formula kimia yang menunjukkan bilangan sebenar dia sebenar bagi setiap atom unsur yang terdapat dalam molekul sebatian. Jadi mari kita lihat balik dalam soalan ini. Kamu perlu mengira ataupun lebih senang saya sebut, kamu perlu menulis formula molekul terlebih dahulu. Kita terus kira. 1, 2, 3, 4. So tulis 4. Hidrogen dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hidrogen 8. Oksigen dia letak last sekali. Ada 2. Itu adalah formula molekul. Okay, formula molekul. Okay, siapa yang buat tu betul dah. So sekarang macam mana nak buat dia simplest? Buat macam matematik, kita ambil nisbah teringkas. Nisbah teringkas yang kita nak tengok adalah nombor ni. So kita bahagi semua dengan 2. Okay, kita cuba bahagi semua dengan 2. So ni akan dapat 2. Ni akan dapat 4. Ni akan dapat 1. So formula empiric dia adalah C2H4O sahaja. Okay, jadi dia macam tu je. Siapa yang tak tahu sebelum ni macam mana nak cari nisbah teringkas, kita ada guna teknik matematik sedikit. Okay, nisbah yang you belajar dalam matematik. Okay, so sekarang kita gerak ya. Soalan yang seterusnya. Okay, jadi cikgu harap kamu take note apa yang cikgu cakap. Okay, ada satu soalan. Kalau tak tulis formula molekul tu, tak ikut urutan, tak apa ke? Dia kata, maksud dia tulis kalau macam saya tengok jawapan ni, ada yang letak oksigen tu kat depan. Jadi kat situ sebenarnya tak apa, tak ada masalah. Okay, tapi kena sama bilangan. Kena sama bilangan. Jadi kamu kena faham cara kira ni tadi. Saya harap jelas, kira je 1, 2, 3, 4. Ada C, ada 4. Tulis C 4. Hidrogen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tulis H8. Oksigen letak paling last. Okay, O 2. Ada 2, 1, 2. Settle. Yang ni pula kena cari nisbah terringkas. Ada soalan lain? Belajar-belajar cikgu, ada soalan lain tak? Kata kita geroks. Okay, sebab kita ada 2 soalan lagi yang nak diselesaikan. Alright, ini very very important one. Okay, so molecular. Okay, kita nak kira sekarang ni the relative molecular mass okay of Mg3 okay XO4 tu ialah 262. Okay, so what is the relative atomic mass of element X? Kenapa ni tiba-tiba cakap bahasa Melayu ni? Kita baiki sikit. Okay, so the relative molecular mass of the magnesium ni, okay, Mg3XO4 is 262. So ini adalah clue untuk kita. What is the relative atomic mass of element X? Okay, jadi kita nak cari element X sahaja. Okay, jadi jisim molekul relatif bagi magnesium 3XO42 adalah 262. Apakah jisim GAR bagi elemen X?
Okey, kamu boleh buat sekarang. Saya akan tunggu paling lambat 10 minit sahaja. Okey, 10 minit sahaja. Okey, boleh buat sekarang. Maksudnya kamu kena faham apa maksud relative molecular mass. Ni yang kena ingat ni balik. Okey, jisim relative molecule. Jisim molecule relative. Yeah. So you tulis kat situ Mg3x. Dia macam persamaan algebra, persamaan linear juga sebenarnya molekular ni. Okay, persamaan 2, 6, 2. So you kena tahu satu-satu. Tengok you punya jadual berkala. Okay, tapi kat sini sudah ada lah. Dia dah bagi sini kan? Jadi kita dah boleh tahu dah. So Mg ni berapa? Isikan, ni darab dengan 3, ni semua satu-satu kena darab satu. Macam algebra kan? Matematik sebenarnya kimia ni banyak sangat dia punya calculation dengan matematik. Secara tak langsung kamu buat ulang kaji matematik juga dengan saya sekarang dalam. Okay. Okay, so Jindrin dah betul. Shahzad dah betul. Anwen bagus. Anwen ni saya jarang nampak nama dia. Terima kasih menjawab. Okay, Shahzad dah betul dah. Okay. Baiki-baiki. Selin, where is your answer? Your answer is wrong now. Correct your answer now. I already give a clue tadi. Cikgu dah bagi clue. Dia macam algebra. Masukkan nilai. Magnesium berapa. Ni dia. Ni macam boleh ubah, kita dah tahu magnesium sama 24. Perkali dia berapa, dia macam matematik, memang matematik sebenarnya. Okay, so now cikgu tunggu lagi 2 minit. Sharmila salah sayang, cuba kira balik. Kita nak cari X ni, X ni kita tak tahu, ni kita tak tahu. Ni unknown kita. Kalau dalam matematik ini yang kita panggil sebagai pemboleh ubah yang kita tak ketahui. Kita nak cari nilai ni. Okay. So, cikgu boleh bagi jawapan tak? Okay, betul dah Celine. Okay, kita pergi kepada jawapan kan. Tak sempat lah. Kak ada satu lagi soalan kan. So magnesium ni kita masukkan nilai magnesium. Okay, nilai magnesium adalah 24. So kita kena masukkan kat sini. Okay, nilainya ialah 24. Kat sini 3. So dia kena darab dengan 3. Okay, macam tu. Kamu kena betul-betul ingat teknik ni kalau tak ingat tu kamu kena ingat matematik kamu. Bayangkan dia macam kamu punya persamaan linear kamu Dan yang ni pula ialah X ni sebenarnya 2X tambah dengan 2X. Ni pula adalah tambah dengan 2 darab dengan oksigen. Oksigen kita berapa? 16. Tapi 16 ni kalau you perasan dia ada 4. Ada 4 lagi kat sini. Tu. Bila kat situ ada 4, kamu kena selesaikan tu dulu. Okay, so ada berapa oksigen kat situ. Okay, jadi kamu tengok kat situ 8 darab dengan 4. Kena selesaikan dulu kat sini So kita letak 16, yang ni darab. Jadi ni jadilah 8. Okay, faham So ini 22, 62 lah total, tambah semua. Sebab you kena faham what is the relative atomic mass kan. Itu hanya single for X. Tapi sekarang kalau kamu tengok 262 adalah molecular mass is everything. Dia sebenarnya adalah total kepada semua unsur yang ada dalam sebatian ni. Okay, so kita pun darab semua masuk. Okay, 24 darab dengan 3. Darab satu-satulah. Macam tu siapa yang tak dapat jawapan. Okay, jadi 24 darab dengan 3. Ambil kalkulator, darab dengan 3. Kamu akan dapat 72. Tambah 2X, yang ni pun kamu darab, 16 darab dengan 8, kamu akan dapat 128 sama dengan 262. So bawa ni, ini kamu kena tambah dulu. Okay, tambah sebelum
kamu bawa ke kanan. Faham? Dapatlah 200. So 2x tambah 200. Ni 262. So now, okay, kamu kena bawa, okay, 200 ke kanan. Jadi ni tambah dia jadi tolak 200. So 262 tolak 200. Okay, 262 tolak 200. Okay, tekan aku kereta. So kamu akan dapat 62. Okay, bila dia dapat 62, dia nak single lah satu je elemen, unsur, satu unsur. So X tadi bawa ni ke sebelah 2 bahagi dengan 2. So X tadi kamu akan bahagi dengan 2, kamu akan dapat 31. This is the final answer. Okay, pelajar-pelajar cikgu, take note benda ini. Okay, so cikgu share dekat kamu, dekat group. Okay, untuk kamu tengok, terus share lah. Kita takut nanti lambat, eh, nak share. Okay, so tahniah siapa yang menjawab. Sekarang kita gerak pada soalan seterusnya. Soalan yang lain iaitu berkaitan dengan tindak balas kimia. Okay, ni adalah sebuah tindak balas kimia. Jadi kalau kamu lihat kat sini, rajah 3.2 ini adalah satu jenis eksperimen yang kita dah belajar. Okey, jadi menunjukkan susunan rajah pemanasan serbuk kuprum 2 karbonat. Okey, jadi ini adalah garam karbonat, ada karbonat CO3 kat situ. So serbuk kuprum 2 karbonat ini dipanaskan dan kamu boleh nampak, bila nampak jalan water ataupun air kapur ni, kamu dah kena tahu ini adalah untuk menguji kehadiran gas karbon dioksida. Kalau boleh catat ni, kalau kamu dah print kertas ni. Jadi nyatakan satu pemerhatian dalam eksperimen ini. Okey, pelajar yang masih belum faham bila ada soalan berkaitan dengan satu pemerhatian, one observation, dia sebenarnya satu soalan, apakah pemboleh ubah bergerak balas? Yang bergerak balas kat sini ialah kita nak tengok, okay, pemboleh ubah kita yang bergerak balas ialah kehadiran karbon, gas karbon dioksida. Okay, jadi karbon dioksida ni kita hanya boleh tengok dengan ada perubahan, okay, air kapur. Jadi apa akan jadi pada air kapur? Cuba jawab dalam ni, 1 minit saja, 9.38 saya akan keluarkan jawapan. Okay, silakan. Okey, bagus. Yang menjawab pertama, tahniah Syaza. Bagus. Betul. Kedua ialah Aini. Tahniah. Fatiha. Okey, Hertika. Jawapan kena baiki sikit, Hertika. Okey, ini adalah tindak balas daripada eksperimen garam bab 6. Kadang-kadang tu memang bukan saya nak cakap, bukan kadang-kadang lah. Banyak soalan bab 6 akan ditanya. Banyak sangat. Jadi tolong take note soalan-soalan tersebut kerana soalan yang memang sangat banyak. Okay. Okay, masa telah tamat. Okay, jadi jawapan dia di sini ialah air kapur menjadi keruh. Keruh. Jawapannya mestilah air kapur menjadi keruh atau, okay, dalam bahasa Inggeris, the lime water turns to cloudy. Okay, jadi dalam jawapan di sini kamu kena ingat, okay, iaitu air kapur berubah ataupun menjadi keruh, nombor satu. Kedua, kamu juga boleh cakap sebab ada gas kan, okay, itu pemerhatian juga kan. Jadi terdapat gelembung-gelembung gas. Terdapat gelembung dibebaskan. Okay, dibebaskan di mana? Okey, kamu boleh nyatakan terdapat gelembung-gelembung gas, okey, yang dibebaskan di hujung
ni eh. Jadi hujung tiup. Jadi keluar bubble tu toin. Okey. So dalam bahasa Inggerisnya, okey, jawapan dia the line water turns to cloudy. Okey, itu bahasa Inggeris. Okey, bahasa Inggeris lah. Tulis juga eh untuk siapa yang ni. Okey, the line water turns to cloudy. Okey, atau bahasa Inggerisnya okey. The bubble gas eh, kita panggil. Tapi kamu tak boleh mention gas apa kalau kamu guna bubble gas tu eh. Kamu just kata the colorless air bubbles ataupun there are bubbles, the air bubbles ataupun there are gas bubbles release, boleh. Okay, tak boleh kamu nyatakan apa benda tu. Okay, sebab glam water ni kita guna dia sebagai pengesahan. Tapi kalau nak pasal gelembung, kita tak boleh cakap macam tu. Okay, so you boleh cakap the gas, okay, bubbles, okay, release out from the delivering, okay, so sekarang kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Ni soalan ni tak susah. Consider soalan mudah. Soalan di bawah. Namakan gas yang dibebaskan dalam eksperimen ini. Cuba berikan jawapan kamu sekarang. Namakan gas yang dibebaskan. Okey, di dalam eksperimen ini. Okey, berikan jawapan kamu. 2 minit saja eh untuk jawapan ini. Betul, Sharmila, tanya. Okey, Nurul Sabirin paling awal jawab. Okey. Fatiha, okey, terima kasih. Toh King, okey, bagus. Ada nama-nama baru tu, bagus. Okey. Ada cikgu tulis nama yang sama je kan. Okay. So namakan gas yang dibebaskan dalam eksperimen ini. Okay, jawapannya sangat mudah sebab air kapur menjadi keruh. Okay. So the lime water become cloudy, turns to cloudy. Jawapan dia carbon dioxide. So gas carbon dioxide. Ataupun carbon dioxide gas. Okey, tulis persamaan kimia seimbang bagi tindak balas ini. Okey. Sila jawab soalan nombor 3 sekarang. Tulis persamaan kimia bagi tindak balas ini. Jadi apa yang kamu kena ingat ialah kuprum. Okey, kuprum karbonat, okey, copper carbonate, okey, bincit dipanaskan. So kamu akan dapat apa? Ini sebenarnya pelajaran tingkatan 3 pun kita dah belajar eh. So kena ingat kat, daripada lukisan tadi kuprum karbonat eh telah dipanaskan eh, dipanaskan. Jadi cuba kamu berikan apakah persamaan kimia. Ini gambar dia tadi, siapa yang terlupa. Okey, jadi kuprum karbonat dipanaskan. Jadi dipanaskan ni sources apa? Oksigen kan? Okey, jadi apa sebenarnya kat sini? Kita dah tahu memang ada gas karbon dioksida, tapi apa garam sebatian yang baru yang terbentuk di situ? Okey, bagus Natasha. Natasha paling awal jawab. Pastikan kamu telah seimbangkan eh dengan betul. Syaza betul, kamu punya unsur tapi salah seimbang. Tolong baiki balik. Okey, ada satu minit lagi. Okey, Sujendrum betul. Nitya, cikgu tak nak persamaan perkataan. Itu hanya untuk tingkatan 3. Sekarang kita pelajar tingkatan 4, kimia, pure science. Kita kena tulis formula kimia yang lengkap. Okey, persamaan kimia yang lengkap dengan formula kimia dia. Ok,
Okey, yang kena baiki Syaza, baiki jawapan kamu dengan Nitya. Mana Celine? Mana Hertika jawapan? Firdaus tak cuba ke? Okey, ingat kat situ kita ada apa? Kuprum karbonat. Okey, cikgu nak kamu tengok eh. Jadi kita ada kuprum karbonat. Bila kuprum karbonat bertindak balas dengan oksigen, dapat apa? Ha, sebenarnya macam itulah. Okey. Ha, jadi oksigen ni kita tak tulis pun tak apa sebab dia adalah satu pemanasan. Okey, kamu boleh tulis macam ni pun boleh. Tak ada masalah. Alah. Ha, panas. Dapat apa kat sini? Kat sini yang cikgu nak you tulis. Ha, kat sini dapat apa? So, kaedah dia kalau siapa yang lupa, tulislah balik. Yang ni 12. Ini ha, siapa yang terlupa. Okey? Jadi janganlah apa takut. Benda ni tak ada yang menakutkan. And then, kita kat sini dah tahu bila ada karbonat. Apa kita punya gas? Kita dah tahu tadi. Dah ada jawapan dia tadi. Apa jawapan dia tadi? Iaitu karbon dioksida. Ini sebenarnya fix. Ha, kita dah tahu dah. Cikgu kata fix sebab apa? Sebab dia adalah sebuah tindak balas apa? Garam karbonat. Bila ada tindak balas dengan garam karbonat ataupun reaction of carbonate salt okay, with heat okay, dengan haba. Haba ni sources oksigen sebenarnya. Dek kamu kena hafal dapat apa? Mesti akan dapat garam yang baru, new compound. Kat sini mesti ada dapat new compound. Dan satu lagi mesti ada karbon dioksida. Wajib. So senanglah, kita hanya perlu cari yang sini. Ha, kotak ni yang sebenarnya kamu kena buat combination. Apa yang you kena buat combination kat sini? Ini kan dia orang dah terpecah kan? Putus. Katanya kan, kan? So yang positif pergi mana, yang negatif pergi mana, itu je yang you kena hafal. Okay? Alright. So tamat masa. So jawapan dia kat sini pelajar-pelajar boleh lihat, iaitu bila you dah nampak ni sebenarnya eh, ini copper ni, kuprum ni dia akan pergi kepada oksigen. Jadilah kuprum oksigen. Dah, ha, di situ dapatnya kuprum oksida. Jadi kuprum oksida ni confirm kamu kena faham dia mesti ada karbon dioksida. Dan sekarang last yang kamu kena ingat, adakah dia perlu di balance atau tidak. Jadi kita check sajalah kiri dan kanan kita. Okey, ni kuprum oksida plus dengan karbon dioksida. So kat sini kuprum ada satu, karbon ada satu, oksigen ada tiga. Buat macam ni balance eh. Ini kuprum ada satu, oksigen ada tiga. Ni satu tambah dua, tiga. Karbon ada satu. So semua tally tak? Tally eh. Ha, ni kalau kamu ni kamu tengok semua sama. So sudah seimbang. Nah, okay. So seronok. Boleh tulis terus jawapan dia kat situ. Okay. So itulah jawapan dia untuk jawapan tadi, iaitu kuprum carbonate okay, tambah dengan oksigen. Okay, kamu boleh juga letak tulis oksigen. Okay, letak macam tu kamu akan dapat kuprum oksida plus dengan karbon dioksida. Benda ini adalah fix. Ini pula adalah daripada pindah silang. Okay, saya buat X tu clue untuk kamu lah. Okay, sekarang kita tengok pengiraan seterusnya. Kira eh, sekarang 9.4 serbuk kuprum karbonat. Ha, okay, jadi kat sini kalau kamu tengok ada CO3 dipanaskan. Jadi kamu nak kena kira apa sekarang? Okay. Okay, hitung. Calculate the volume gas that released. Oh, macam mana tu? Okay, jadi berapa volume gas yang terhasil jika menggunakan 6.4. Jadi kamu kena guna balik persamaan kimia yang telah kamu bentuk. Okay, guna balik persamaan kimia yang telah kamu bentuk. Jadi kamu kena ingat balik number of mole. Ha, number of mole dapat macam mana. Sebab apa kita kena cari number of mole? Sebab daripada number of mole ni barulah kita boleh guna perbandingan mole yang dipakai dalam eksperimen
supplement 6.4 gram ini dengan persamaan kimia yang kita buat. Okay, jadi pada soalan yang tadi, persamaan kimia ni berdasarkan ni, kamu boleh nampak 1 mol karbon, kuprum karbonat akan menghasilkan 1 mol karbon dioksida. So you kena cari sekarang berapa mol kuprum karbonat dalam 6.4 gram. Itu sebenarnya persoalan dia yang perlu kamu selesaikan. Okay, jadi cuba buat sekarang 5 minit sahaja. Okay, 5 minit saja untuk soalan ini. 2 markah. Okay, jadi pertama kamu kena tulis persamaan. Saya buat nota sikit. Tapi persamaan tadi sudah ke atas lah. Cuma kamu boleh tulis balik pun tak apa. Tapi persamaan kimia memang kena ada. Okay, persamaan kimia dia atau persamaan tindak balas dia. Persamaan tindak balas kimia dia berapa. Okay, jadi kamu tulis kat situ kuprum karbonat dapat kuprum oksida plus dengan karbon dioksida. So you boleh nampak kat sini kuprum karbonat yang digunakan adalah 64. So kat sini kita boleh tahu 1 mol akan menghasilkan 1 mol gas. Okay, so now you kena cari bilangan mol dulu. Okay, 6.4 gram kuprum karbonat. Okay, macam mana tu bilangan mol? N bersamaan berapa? Okay, jisim bahagi dengan JMR. So, kena cari dululah bilangan mol tu. Okay, cuba cari sekarang. Saya bagi guide. Siapa yang tak tahu, saya bagi guideline. Cari bilangan mol itu. Bila sudah dapat bilangan mol itu, you kena bandingkan okay, dengan bilangan mol daripada persamaan kimia dengan bilangan mol yang kita guna sekarang. Okay, barulah kamu akan cari, okay, kamu akan dapat bilangan mol tersebut. Dan seterusnya, kalau siapa yang terlupa bagaimana nak cari bilangan mol gas, okay, apa yang kamu kena ingat ialah dalam gas ni, yang ini saja formula kimia yang kita belajar. Kita dalam bab 3 ni, okey, ya, ni dia. Ni saya bagi ingatan semula bagi siapa yang terlupa. Okey. Okay, isi padu gas, bila kamu dah dapat bilangan mol tu, kamu kena darab dengan okey berapa isi padu molar gas tersebut. Okey, siapa yang terlupa. Okey, macam ni. Jadi kamu dah dapat isi padu molar dia, isi molar dia lah. Okey, bahagilah dengan bilangan mol tu. So kamu akan dapat berapa isi padu mol itu darab dengan isi padu molar. So dalam soalan ini, okey, telah dinyatakan, okey, R, okey, jadi 6.4, okey, you kena bahagi dengan JMR tersebut. Bagaimana nak cari JMR? Okey, jadi kamu kena tengok kat sini satu-satu dia ada bagi. Betul tak? Karbon 12, oksigen 16, kuprum 64. Okey. So you kena tambah satu-satu, dapatkan dulu dia punya JMR. Okey, jadi JMR dia 64 tambah 12 tambah berapa? 3. Okey, jadi ni lah. Kita ambil ni 64 kuprum. Okey, kuprum 64. Okey, tambah dengan karbon 12 tambah dengan oksigen 16. So 16 ni ada 3 kan? So 3 darab dengan 16. Jadi you akan dapat berapa kat situ? Okay, you akan dapat tambah ni semua lah. Okay, jadi cikgu buat satu-satu bagi yang mana yang tak tahulah. Saya tunjuk satu-satu ni. Okay, jadi 3 darab dengan 16, 48. So 48 tambah dengan 12 tambah dengan 64. You akan dapat 1, 2, 4. Okay, 1, 2, 4. 6.4 ini dibahagi. Okay, bahagi dengan tersebut, kamu akan dapat berapa bilangan mol dia kat sini. Itu 0.0516. Okay, 0.0516. Lepas sudah dapat 0.0516 ini, ini adalah mol yang kita pakai sebenarnya sekarang untuk soalan ini. Okay, jadi apa yang kita buat next ialah kita ambil persamaan ni lah. Okay, kalau seandainya kita dah tahu kita guna 0.0516 mol, maka persamaan yang sama juga menunjukkan kita akan
mendapat 0.0516, namun gas karbon dioksida. Jadi kita guna nilai 0.0005 mol ini, okey, untuk mencari isi padu gas. Okey, karbon dioksida. Jadi isi padu gas karbon dioksida 0.0516 mol. Okey, kalau kamu lihat kat sini dia ada tulis dah kat atas ni. Okey, 1 mol gas occupy, 1 mol gas occupies 24 decimeter cube at room temperature. So kita gunalah, okey, dalam kita punya persamaan, okey, 24 tadi, kita guna 24. Okey, jadi kita ambil persamaan yang kita belajar, okey. Jadi isi padu gas ini kita boleh cari di mana N sama dengan isi padu gas tadi darab sepatutnya, kan? Okey, jadi kita sekarang ni darab pula, bahagi, kan? Okey, jadi kita ambil number of mole sama dengan isi padu gas bahagi dengan isi padu molar. Itu adalah dia punya formula, eh. Number of mole ni sebenarnya isi padu gas bahagi dengan jisim molar. Okey, so next, apa yang penting sekarang, you ambil ini, okey, you akan bawa lah, okey, isi padu gas ni kita tak tahu berapa, eh, jadi ini bawa ke sini, jadi darab lah dengan 24. Ha, kita buat macam tu je, okey, kita darab, okey, dengan 24. Okey, jadi bila kita dah darab dengan 24, okey, kita akan dapat nilai volume, senang cerita. Okey, cuba kamu darab dengan 24, dapat berapa? Ada orang yang dapat betul, ada orang yang dapat salah, tak apa. Yang penting you tengok cara yang cikgu bagi. So, you dah darab dengan 24, you akan dapat sepatutnya 1.2387. Okey, jadi persoalannya sekarang selalulah soalan budak. Okey, cikgu, saya nak bagi dalam berapa titik perpuluhan. Okey, jadi yang boleh saya sarankan, okey, kamu boleh bagi dalam 4 ataupun 3. Okey, tapi yang sebaiknya kalau untuk decimeter cube, bagilah 4 titik perpuluhan. Okey, jadi jawapannya 1.2387 decimeter cube. Okey, jadi kalau kamu lihat kat sini ada satu lagi penting, isi padu gas tadi, okay, ini decimeter cube, kan? Okey, yang kita ni kita kena tukar kepada sentimeter padu. Okey, ni pun betul. Kalau kamu bagi dalam ni pun saya boleh terima, atau lebih baik tukar pada sentimeter padu. Okey, yang boleh kita kira. Okey, jadi kat sini kamu kena darab. Okey, jadi darab dengan 1, 2, 3. Kamu kena gerak titik perpuluhan, 1, 2, 3. So jawapan dia 1.2387. Okey, sentimeter padu ni pun betul. Jadi dua-dua ni pun betul. Okey. Ha, kenapa darab cikgu dapat salah pula ni, eh? Oh, jap-jap. Cikgu tengok form apa yang 0.1516. 0.0516. Okey, darab dengan 24. Eh. Betul pula. Okey, saya salah tulis. Okey, jap. Di sini 4. Cikgu nampak salah. Sorry, rabun dah kot. Okey. Ni 4, eh. Okey, so baiki belakang tu saja. Okey, ni pun 4. Okey, itu saya ni. Siapa kau sayang, eh? Annoying pula. Sekejap, eh. Aduh, tenang aja. Okey. So, itu jawapan dia. Okey. Next. Ada lagi tak soalan kita yang kita nak bincang? Okey, rasa sampai situ saja. Oh, itu soalan terakhir. Alhamdulillah. So, saya rasa kita boleh tamat. Rehat sekejap. Saya pun ada panggilan kat situ. Okay, so cikgu rasa kalau ada yang hari ini rasa macam dia tak boleh menjawab, okay, janganlah risau sangat. Tapi kamu boleh tengok video. Hari ini cikgu akan compile dengan video semalam untuk tengok kamu buat ulang kaji balik. Okay, untuk soalan-soalan ini. Jadi, kita dari revise untuk bab 2 dengan bab 3. Hari Khamis cikgu cuba bagi bab 5 dengan bab 6. Okey, jadi cikgu akan bagi soalan barulah. Okey, hari ini
ni, cuba buat. Nanti hari Khamis kita buat revision balik. Okay, so jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.